Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim radiyallahu man da'a bida'awatihi wa stanna bisunnatih wa jahada bijihadihi ila yawmiddin wa qala Allah ta'ala wa indahu mafatihul ghaybi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuma fil barri wal bahri وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang pertamanya kita melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu wa Taala kurniakan pada kita nikmat iman dan Islam. Kerana dengan dua nikmat ini Allah Subhanahu wa Taala seperti mana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Taala mengharamkan syurga bagi orang yang kufur kepada Allah. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang yang mensyirikkan Allah, Allah Subhanahu wa Taala haramkan syurga baginya. Maka setelah daripada itu, tiadalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang berada dalam jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Taala akan permudahkan baginya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dan Nabi pesan, hendaklah kamu jadi kun aliman. Nabi kata kun aliman au mutaalliman au mustami' au mustami'an au muhibban wa la takunu khamisan fatahlik. Nabi kata hendaklah kamu jadi orang yang alim. Orang alim, orang yang mempunyai ilmu, orang ada ilmu. Kalau tak jadi orang yang berilmu, dah. Au muta'allim. Jadi orang yang belajar ilmu. Jadi orang yang belajar ilmu ni macam mana? Dia ada kitab, dia ada buku, dia ada pen, kolam, dah. Macam anak kita pergi sekolah dulu lah. Dah. Pergi sekolah nak pergi mana tu? Bawa beg besar sangat tu. Dalam beg ada apa? Dalam beg ada buku, ada pen, ada kotak kalam, dah. Nak pergi mana? Nak pergi belajar. Dia panggil apa? Muta'allim. Dia belajar. Kalau tak jadi orang yang belajar, au mustami'an. Jadi orang yang mendengar. Tak? Macam kita semua ni. Tak? Jadi yang mendengar. Tak? Orang panggil nadah. Tak? Tadah apa? Tadah telinga. Tak? Tadah telinga. Nak ambil ilmu. Tak? Dan Nabi kata, kalau tak jadi orang yang mendengar, jadi orang yang kasih pada ilmu. Au muhibban. Kasih pada ilmu, kasih pada ulama, sayang ulama, kasih pada orang-orang belajar agama, dah. Budak-budak tahfiz, dah kasih. Dan Nabi kata, jangan kamu jadi yang kelima. Jangan kamu jadi yang kelima. Yang kelima ni apa? Yang kelima ni, empat ni bukan dia. Dia bukan orang yang belajar, dia orang bukan yang alim. Dia bukan orang yang mendengar, dia bukan orang yang kasih pada ulama, kasih pada ilmu, bukanlah kelima. Lalu dia jadi orang yang kelima. Dan jangan kamu jadi orang yang kelima,
Nabi kata fatahli, maka celakalah kamu kalau jadi orang yang kelima. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan pada kita, beri kelapangan pada kita, dan Allah Taala beri hidayah pada kita bersama-sama dalam majlis ilmu, majlis mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang mengerti Allah sekalian, malam ni saya ingat nak baca kitab Penawar Bagi Hati dan yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Nah, seorang syekh yang kitab dia ni masyhur di kalangan orang yang belajar ilmu tasawuf, dah permulaan ilmu tasawuf. Nah, seorang ulama di Indonesia. Nah, seorang ulama yang berasal daripada Indonesia. Namun begitu, kalau saya baca dah kitab ni, dah mungkin ada orang yang ada kitab, banyakkan ni tak ada kitab. Dah bila tak ada kitab, dah mungkinnya akan ngantuk ke apa dah. Pasal dia baca kitab ni, dah dia ada orang panggil kena tengok kitab. Dah qala syaikhu, dah qala, dah bila qala dah tidur lah ke? Dah pasal kitab dah ada. Dah. Tak apalah. Kita baca hadis Nabi SAW. Sebelum tu, ustaz nak sebut, ustaz ni berasal daripada Terengganu. Dah. Boleh tahu dah, dah pergi Terengganu dah. Dengar suara, dengar slang Terengganu tu, boleh tahu dah. Dah. Jadi, terlebih dahulu ustaz mohon maaf. Kalau ada yang tak faham, dah istilah yang tak faham, istilah yang digunakan tak faham, jadi tuan-tuan boleh tanya je. Dah. Ha, jadi kuliah maghrib kita malam ni, dah kalau tuan-tuan tak faham bahasa tu, boleh tanya je. Dah. Ada masalah. Ustaz, kenapa maksud ni? Dah. Ha, saya tak faham. Boleh tanya insya-Allah. Dah. Ha. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita pada kita umat akhir zaman, terutamanya keadaan manusia di hari kiamat. Jikala manusia, Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan manusia di satu tempat namanya Padang Mahsyar Allah. Yaumul Qiyamah. Mana Yaumul Qiyamah apa? Yaumul Qiyamah ni makna dia hari kebangkitan. Dah. Yaumul Qiyamah. Qiyamah, asal kataan Qiyamah, Qoma. Dah. Qoma ni makna berdiri. Qoma. Dah. Kum. Kum. Hendaklah berdiri. Dah. Suruh berdiri. Dah. Qoma, berdiri. Bangkit, bangun. Dah. Satu hari, manusia ni akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kubur masing-masing. Lalu dihimpunkan di satu tempat, namanya Padang Mahsyar. Kita semua ni dulu tak ada. Nah, dulu ni kita tak ada. Kita berada di alam ruh. Alam ruh tadi. Nah. Wajah koko ni Allah Akbar. Nah. Oh, handsome. Nah. Alhamdulillah. Lahir umur berapa? Lahir tahun berapa? Tahun 1973. Nah. 1973. 1973, 1972 ada lagi? Tak ada lagi. 1970 tak ada lagi. Dah. Ha. Orang yang lahir tahun 1970, 1960 tak ada lagi. Dah. Orang yang lahir 1990, 1980 tak ada lagi. Kita dulu ni tak ada. Asal kita tak ada. Kita ni semua roh saja ada. Jasad tak ada. Dah. Kita ni ada roh. Mula-mula dulu ada roh, jasad tak ada. Kita duduk di satu tempat namanya alam roh. Allah Subhanahu Wa Taala himpun makna, himpun roh. Kita duduk di alam roh, Allah Subhanahu Wa Taala tanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Allah Taala tanya, "Adakah aku ni Tuhan kamu?" Semua roh ni jawab. Qalu, semua jawab, "Bala syahidna." Bahkan ya, kami bersaksi, kamulah Tuhan.
Kita semua ni mengaku depan Allah. Bila? Masa jadi ruh dulu. Ketika tu jasad tak ada lagi. Dah. Jasad tak ada lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala buat jasad. Bermulanya mimmani yumna, daripada sedetih mani yang hina. Dah. Daripada sedetih mani yang hina duduk dalam perut, dah, dalam kandungan mak kita. Dah. Daripada setitih mani bertukar menjadi segumpal darah. Tak. Daripada segumpal darah jadi seketul daging. Tak. Daripada daging jadinya tulang. Kemudian tulang dibalut dengan jadi tulang dibalut dengan daging. Allah Subhanahu Wa Taala bentuk daripada tersebut. Tak. Allah Taala buat kepala, Allah Taala buat tangan, buat kaki. Tak. Setengah ulama sebut di usia kandungan 6 bulan. Usia 6 bulan Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh ke dalam jasad. Dah. Ketika itulah kita temu dengan jasad kita. Dah. Roh dulu sebelum pada tu tak ada jasad. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita jasad dalam perut mak kita 6 bulan, ulama sebut dah Allah Taala tiupkan roh. Dah. Lalu manusia lalu kita ni jadi manusia. Manusia ni dia terdiri daripada ruh dan jasad. Lepas kita cukup bulan, ada orang 9 bulan. Walidnya 9 bulan. Dah. Ada 10 bulan lebih. Ada tak cukup bulan, 8 bulan. Keluar ke dunia. Duduk di alam dunia. Ha, kita duduk hari ni. Alam dunia ni ada sekarang ni orang duduk di Medin. Dah. Ada orang duduk di Tesco. Ada orang duduk atas jalan raya. Ada orang yang alhamdulillah Allah Taala beri dia nikmat duduk dalam majlis ilmu. Tak. Ada orang duduk dengan majlis-majlis lama tak ingat pada Allah. Tak. Sekarang ni di dunia. Dan kita kena ingat sekejap lagi mungkin hari ni. Mungkin esok. Mungkin lusa. Mungkin malam ni roh dan jasadnya akan pisah balik. Kita kena ingat satu hari nanti roh dan jasad ni akan pisah balik. Dia bagi tu mati. Mati ni roh jasad pisah. Kita ni mati tiap-tiap hari sebenarnya. Jadi kita bangkit tidur. Dah. Roh dan jasad ni pisah. Dah. Roh jalan pergi London contohnya. Kita mimpi pergi London. Dah. Kita roh jalan balik Terengganu. Dah. Kita duduk Selangor. Ingat Terengganu, ingat ke Terengganu, belah itu tertidur. Tertidur. Maybe ke Terengganu. Ingat ke Terengganu. Kita ni mati bila-bila masa. Cerita ni cerita semua akan hadapi. Tak ada orang yang terkecuali. Apa dia panggil? Mati. Bila mati kita duduk di alam barzah. Allah Ta'ala cerita orang yang menyesal di alam barzah. Manusia ni akan menyesal. Dan di antara nama hari kiamat, di antara nama yang lain, Yaumul Hashri. Mana Yaumul Hashri? Hari manusia menyesal belaka. Menyesal belaka, ya Allah. Yang pertama, orang yang tidak beriman pada Allah. Orang tidak beriman pada Allah, dia menyesal pada Allah. Oh, aku tak beriman padamu. Orang yang fasik, orang yang banyak buat dosa pada Allah, dia menyesal pada Allah, dia Islam. Tapi banyak buat dosa pada Allah, menyesal di hadapan Allah. Yang kedua, yang beriman dan beramal. Yang ketiga, orang yang beriman, beramal pun menyesal juga di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia tahu. Karena ketika itu barulah dia sedar. Sekiranya begitulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat untuk orang yang beramal soleh, nescaya dia akan buat lebih daripada yang dia ada. Kalau dia dulu sedekah RM10, kalau dia tahu nikmat sedekah RM10, dia akan beri lebih lagi. Allahu Akbar. Semua manusia menyesal. Yaumul Hasyr, Yaumul Qiyam, hari dibangkit dah. Kita ni akan menyesal di depan Allah. Kita dalam kubur menyesal di depan Allah. Allah Taala cerita dalam surah Sajdah. Dah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang buat maksiat depan Allah, dia tunduk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala dia tunduk malu depan Allah.
Rabbana absorna, wahai Tuhan kami, kami dah tengok dah, wasami'na, kami dengar dah, farji'na na'mal salihah, inna mungkinun. Wahai Tuhan kami, minta kami balik semula atas dunia, inna mungkinun. Minta atas balik atas dunia ni buat apa? Nak buat apa? Minta Tuhan supaya buat balik sekejap atas dunia ni, nak buat apa? Nak pergi beli belah, nak pergi caukit, tak? Dia nak pergi tengok KLCC. Tak. Nak beramal salih, nak amal salih. Kami nak buat amal salih. Inna mungkin kami dah yakin. Ketika tu kita duduk di alam barzah, selepas pada tu Allah Subhanahu Wa Taala bangkit manusia. Allah Taala perintah malaikat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masanya tiup sangkakala. Satu, dua, yang ketiga manusia bangkit di kubur masing-masing. Lalu mereka menuju di satu, berhimpun di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Ya, Padang Mahsyar, duduk di Padang Mahsyar. Nabi cerita di Padang Mahsyar Allah Taala himpunkan manusia. Di Padang Mahsyar ni tuan-tuan, kita duduk ni Padang Mahsyar. Semua manusia berkumpul sejak daripada Nabi Adam sehinggalah orang yang terakhir sekali. Allah ramah tau, ramah. Kadang-kadang kita nak balik rumah, pergi kerja, nak balik rumah, nak pergi kerja, jam tak? Jam tak tak? Nak pergi satu tempat ke satu tempat makan masa 2 jam, betul tak? Kadang-kadang 3 jam nak pergi satu tempat ke satu tempat. Kenapa jam? Jam ni pasal apa? Jam ni ramai sangat orang atas jalan raya. Kita ni duduk dalam jam, Allah, tak ada waktu. Dah. Serabut rasa, dah. Rasa nak marah ada. Rasa rimah ada, dah. Rasa tak sabar ada. Tiga ni atas dunia kita duduk dalam kau adalah kereta. Dah, dalam kereta dalam kau. Tu pun kita rasa gelisah. Ni kita duduk di Padang Mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala himpun manusia sejak daripada Nabi Adam lagi. Allahuakbar, ramai manusia dah. Dan sehinggalah orang yang terakhir sekali, Nabi kita tarulu syams ala rusikum biqadril mili. Nabi sebut manusia ni matahari akan turun atas kepala manusia biqadril, dengan kadar mil. Ulama sebut matahari ni, mil ni makna apa? Sejengkal. Ada setengah ulama sebut sejengkal. Masya Allah. Matahari ni akan turun atas kepala manusia ni sejengkal. Kita duduk atas dunia ni, matahari jauh mana dengan dunia? Dengan bumi, matahari dengan bumi jauh mana? Tahu tak? Ada yang tahu? Ha? Ada yang tahu? Imbang juga tak? Ada profesor ke? Ada saintis ke depan ni tak? Ha? Ada pensyarah universiti ke? Ada syekh Google ke? Ada kadang-kadang orang ni dia suka tak? Dia suka research tak? Kaji tak? Dia suka tengok matahari, jarak matahari dengan bumi apa-apa tak? Ada tahu? Tak tahu? Kita pun tak tahu juga. Mana jauh? Tak. Beribu-ribu. Tak, jauh tu. Tak. Beribu-ribu kilometer jauh matahari dengan bumi. Allahu Akbar. Tapi kita rasa panas tak? Panas dah. Kadang-kadang kita nak keluar ke rumah kita panas sangat. Tak, kita cari payung. Tak. Kita cari kalau tak ada, kalau tak kita cari kereta. Tak, pilih kereta. Kenapa panas? Nabi kata matahari akan turun atas kepala manusia ni sejengkal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara 7 golongan. Daripada panah sangat ni Allah Taala pelihara 7. Nabi kata sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Nabi sebut ada 7 kumpulan, 7 golongan. Ada sab'atun yuzilluhum Allah, yang mendapat naungan daripada Allah. Yaumala, ketika mana hari yang tiada naungan,
illa zillu, melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada naungan dah. Panah ni, panah sangat ni. Kita tak ada tempat yang berteduh melainkan tujuh kumpulan sahaja yang dapat. Nabi sebut yang pertama imamun adil. Nabi sebut yang pertama pemimpin yang adil. Allahu akbar. Kenapa Nabi sebut yang pertama ni pemimpin? Nabi sebut yang pertama ni pemimpin. Tak. Nabi tak sebut yang pertama ni orang yang bayar zakat. Nabi tak sebut orang yang pertama ni orang yang banyak sembahyang. Nabi tak sebut orang yang pertama ni orang yang banyak memberi sedekah. Orang yang itikaf, orang yang baca Quran, orang yang banyak puasa, Nabi tak sebut. Yang pertama Nabi sebut imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Kerana annas ala dini muluki. Nabi kata manusia ni dia akan ikut agama pemimpin dia. Agama pemimpin, ikut pemimpin. Kalau pemimpin dia beriman pada Allah, semua akan beriman pada Allah. Nah, tengok macam mana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia jadi pemimpin. Dia sendiri turun ke lorong, masuk ke lorong-lorong Madinah, melihat keadaan rakyat dia. Nyamuk jadi rakyat biasa, jadi orang musafir, pakai-pakai yang biasa, masuk ke lorong-lorong, jumpa dengan orang miskin. Ya. Jumpa dengan seorang ibu dan anak dia. Anak yang menangis, ibu masuk batu pada anak dia. Dan nama. Ya. Jumpa-jumpa ada ibu yang yang masuk batu pada anak dia. Batu ni masuk. Tak masuk. Puk dah batu. Tak puk batu. Tak. Kenapa? Kerana nak menghiburkan anak dia. Nak suruh anak dia ni